Oke. Ini yang dari Samarang. Rasa nasi kok sinarnya nyala ya? Oke. Sinar sudah kupadamkan. Ini ada kiriman mesin servis lagi, tapi cutter kemana nih? Oke. Ini tetap ini. Kiriman dari mana? Ketemu. Oh ya. Dari ketemu. Lurus belok apa mal? Ada mah kotakannya pada pecah. Kotakannya pada pecah guys, ternyata. Saya kelihatannya. Ambrol lagi di lem dulu. Satu ambrol ini. Pelan-pelan. Oh ya, nanti kalau untuk di YouTube saya sebentar lagi akan mengajukan namanya membership ya. Jadi nanti khusus yang untuk pelatihan-pelatihan kayak misalnya ini saya ambil dulu ya. Kayaknya paling oke. Dibilang alo. Ini bukan alo dari dinamo. Ini juga dari dinamo ya. Nanti dibilang kemarin ini dari dinamo. Dikira dari dinamo. Kok ada botol udah pada lepas begini ya. Wah, jangan-jangan ada yang copot hotel lagi. Tapi sih dugaan saya bukan dari dinamo. Tapi kalau dinamo diganti lumayan juga sih. Penghasilan dinamo baru datang satu karton besar ini. Nah, jangan nakal tuh ini ya. Iya, tidak boleh dinamo. Kalau memang bukan dari dinamo ya bukan dari dinamo. Ini saya perjelaskan ya, ini bukan dari dinamo. Asli bukan dari dinamo. Tapi saya tidak tahu dinamonya itu masih cukup bagus apa tidak ya. Kenapa saya copot? Karena tadi sudah mengap. Jadi saya copot dulu. Ini. Alok tapi kalau saya curiga dari bukan dari bukan kan dari dinamo bukan bukan dari dinamo. Kalau dari dinamo ini posisi ini taruh di ini enteng sekali, ini berat nih. Nah, ini berat nih. Berat. Nah, tapi alangkah baiknya kita lepas aja ya. Kita langsung buka aja supaya ngeliat nanti strukturnya dalamnya dan video kita deketin. Kita langsung dulu. Iya. Ya, kita deketin videonya ya. Nanti tuh video-video begini nanti khusus member saja yang mau berbayar. Jadi saya akan memberitahu trik-triknya dari mulai. Ini trik benar 100% ya karena saya anggap itu. Ini udah dicopot bekasnya. Ini udah. Nah, kemarin juga ada mesinnya nggak lancar begini. Tapi memang dinamonya sudah. Sudah ini loh. Tapi nggak mungkin kalau ini mesinnya kemarin ke sini. Malu-maluin saya aja di
video nanti. Mana baru berapa minggu? Tapi kemarin kirimnya bukan ke Semarang nih. Kemarin ke Grobogan. Nyalakan lampu ya biar kelihatan cocote ya. Sembarangan. Cocote deh. Kelihatan deh. Nah, ini cara bukanya. Udah enteng. Tadi udah pernah dibuka ini, Bang. Tuh. Udah enteng sekali. Dibuka nih dan bukan mesinnya kemarin, bukan. Kalau di kemarin itu hanya mengkilap silver dinamonya. Ini tidak mau dilapnya, jadi seperti yang Anda lihat ini sangat kotor sekali ya. Ini seperti ini bisa menghambat putaran juga apabila dia masuk dalam putaran. Tapi kalau ini dinamonya ya, saya jujur aja ini masih oke. Caranya kalau untuk mengecek ya, kita lepaskan dulu ini. Nah, kalau ingin tahu putarannya di mana yang seret ini, nanti yang seret ini ya bilang ganti dinamonya seger betul. Modal dinamo harga 10.000 dijual 300.000. Pantesan saya cepat ganti dari motor terus ganti mobil gitu. Mobil Kijang ganti Panjero. Nah, ini seperti ini. Ini dilepas dulu ini. Jadi dilepas-lepasin saja ya. Lepas-lepasin saja. Nanti kalau sudah bisa dilepas, berarti kalau tidak bisa pasang kembali itu kirim ke saya pasangin. Bayarnya separoh ya, servisnya bayar separoh. Jadi kalau misalnya nih saya pun bongkar sendiri ya, bongkar nggak apa, nanti bayar separoh aja, kirimnya spretelan ya. Oke, sekarang kita putar. Ini enteng. Ah, di sini ada pergerakan yang tidak seimbang. Ini sepertinya dia ada melakukan kesalahan sepertinya ya. Tapi kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Oke ya. Untuk melepasnya sangat mudah sekali ya. Nah, kita pengen tahu. Oh, iya. Oke, kita lepas saja kembali ini ya. Pokoknya kalau kalian mau servis sendiri silahkan ya. Boleh. Justru sangat dianjurkan agar orang-orang Indonesia itu pandai, pinter ya. Jangan cuma ngarepin dari main slot aja ya. Kita lihat dulu ya. Memang keras ini. Memang keras. Kok sampai garing begini, aku heran. Pasang kemarin sudah ada. Bukan dari dinamo. Kok bisa penuh sama kotoran begini ya? Nah, daripada mengerinya jatuhnya sudah. Oke, tenang saja ya. Ini sebenarnya kurang dibersihin aja ya ini. Kalau dibersihin sudah oke kembali. Tapi kalau dia di sana nggak bersihin, pasti akan terjadi perubahan. Karena ini tuh dinamo masih oke ya.
ini bukan dari dinamo. Putranya oke, lancar. Ini kamu terlalu kendor ini sekarang. Kencengin dikit. Tapi ini bukan mesinnya kemarin, ganti dinamo bukan. Sangat mudah sekali ini untuk diikuti. Kalau sudah mengikuti ternyata tersesat itu ya boleh tanya lagi ke saya betulkan kembali, gitu ya. Kalau diputar begini bunyi tit atau nyala dinamo oke, nggak masalah dinamonya ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kamu sudah dibongkar begini apakah setelannya akan berubah? Lebih besarnya tidak, setelan tidak berubah, setelan akan tetap dan tidak ada berubah sama sekali. Kalau masalahnya juga tidak berubah. Jatuhnya mungkin kita cek dulu ini ya, oke ini oke, tidak ada punya. Kok ini ngecut mulu ya, ini model yang berapa mili nih, kan ada dua model ya, kita juga tidak bisa sembarangan ganti. Ya. Jadi di sini kurang diminyakin aja lah intinya ya, kotorannya begini tapi nggak diminyakin aja. Saya juga mungkin lagi enggak begitu naksir nyari duit banyak-banyak ini, jadi saya bilang saja ini gancet doang ya. Gancet doang enggak ada ini karena putarannya oke nih. Kalau dinamo memang ini dinamo aman lah, berbulan-bulan masih oke. Di sini nih di koper. Ini jadi problem. Mudah sekali. Jadi saya gunakan seperti ini nih. YouTube kita ini, YouTube-nya itu kita ini kan ke langganan channel saja ya. Jadi khusus yang langganan channel itu dia nggak ada iklannya.
benang nih, bekasnya benangnya masuk nih. Jadi dengan benang masuk begini nih ya, paling rawan sekali. Jadi kita pasang seperti ini ya. Oke, perputaran asnya bagus, semuanya bagus, tidak ada kendala. Pergerakan sensor oke, tidak ada masalah. Baik, pasangan saya itu pastinya tidak akan mengecewakan ya. Dia bilang hanya seret saja. Oke. Ini pun masih lurus, tidak ada oblak-oblak ya. Jadi saya belum bisa ganti. Nanti ganti-ganti. Jin bilang katanya ganti-ganti drasmi gitu. Oke, kita pasang kembali saja ya. Jampas dulu lah. Ini sih, ini benang, bekasnya ada benang nyelip di sini, satu benang. Terus dikiles, digiling. Nih, jadinya keras. Sampai kebakar bekasnya benangnya. Itulah yang menjadikan pasang-pasang, cepetan pasang ya. Ini ada bibirnya, sulit banget ya. Diminyakin bro, di sana bro ya, papa adik-adik kakak-kakak diminyakin di sananya supaya kotorannya tuh nggak diem di sini. Kalau kotorannya diem di sini ya, saya Aisan model kecil begini nggak punya ya. Kemarin datang besar lagi, model yang lama ini kan model baru. Model baru Aisyahnya lebih kecil. Oke, kita pasang. Tes dulu ya puternya. Nah begini ya. Nah begini cos. Nah, mari kita pasang ya. Kita langsung pasang saja tes begini. Tes begini. Langsung kita pasang ya. Apakah pasangnya harus pakai aturan? Tidak. Yang penting masuk saja ya. Yang penting masuk. Yang pertama itu yang penting masuk. Kalau udah masuk apa sih posisinya akan enak dengan sendiri, apalagi udah keluar dari dalam sudah enak ya. Oke. Kita kasih jeda sok. Ini jeda longgar aja ini. Nabrak nggak ini? Oke. Jangan terlalu dikencengin dulu ya, karena nanti akan ada pengaruh. Ini nabrak ini apa tidak? Kalau nabrak berarti terlalu maju. Intinya terus serat doang nih pak, dinamonya nggak jadi ganti mah. Yang benar-benar panas muka. Ini sih diganti semua. Ya. Oke, masuk ya.
pasangnya dulu. Oke guys, kita pasang bautnya dulu. Putar-putar bautnya sampai kenceng guys. Aduh. Aku ngantuk. Ngantuk ke bawah. Tidak boleh macam itu. Sorry ya, kesalahan teknis. Oke, belum bisa pas ya. Itu ya. Nah, tadi bautnya. Pastikan obeng kalian berkualitas dan memiliki kemagnetan ya. Jadi kalau mau perbaikan. Oke. Kita pasang dulu bautnya ya guys, tanpa bautnya mentok apa tidak ya guys. Kita pasang dulu guys, karena yang sangat ini. Nah, ini oke, nggak nabrak ya. Kita bikin longgar saja guys, apa nggak pengaruh? Nggak pengaruh. Kita kasih minyak ya guys. Minyak di sini kita pakai yang premiumnya ya, walaupun ini saya bukan nitran ini. Okay. Ini sudah selesai. Saya harus kencengin dulu ini. Jadi pasangnya apakah pasang? Ada setelahnya tidak ada, ini pasang sudah. Bagaimanapun bentuknya pasangnya tetap muter juga. Nah yang terpenting adalah di sini jarak antara ini dan jarum. Oke, tidak goyang, ini masih oke. Dan servis pun selesai, ini kita pasang kembali. Nah, nanti tinggal bilang apanya mas kesambet gitu. Kita kadang jawab asal aja ya ke pembeli atau pelanggan, kita jawab asal-asal aja. Sekarang jawab terus terlalu serius itu tidak, karena saya tahu mereka juga manusia, suka bercanda juga. Mesinnya udah beres, cuma seret aja. Berapa biayanya? Biayanya gratis untuk pembelian mesin di kami ini. Nah, nanti dilihat dulu tanggal lahirnya.
bulan 6 2021 sekarang ada bulan 22 ya, nanti boleh ambil tarif sikit-sikit tak apa lah. Lumayan kan? Kita jangan lupa pasang kabelnya. Kalau nggak dipasang bagaimana dia akan mengangkat mesin ini, akan putus tuh, putus tuh ya. Setelah ini adalah kita menuju pembersihan ya, kita pembersihan sebenarnya. Kita akan pakai bisik-bisik ya, apa ya bisik. Skocnya masih oke juga, jadi nggak perlu diganter. Ya seperti itu cara servis ya. Kalau dia diganti sih benar diganti, nggak ada diganti, nggak diganti ya. Juga kadang kalau ketemu yang lagi baik-baik, kalau ketemu lagi songnya, biarpun dipaksa ganti-ganti tetap nggak mau ganti. Biarin aja, kalau yang saya sarankan ganti nggak mau ganti ya nggak apa-apa. Saya pernah sudah ganti-ganti gitu, nggak jadi ganti. Oke, nanti pada saya balikin semua gratis, nggak usah bayar. Nggak ada yang bayar.
dia bilang. Ya, kita pasang kembali saja, tapi kita lihat dulu lampunya bagaimana. Oh, ini lampunya masih model lama ya, kita ganti dulu lampunya ya. Nah, ini lumayan, cuma ganti lampu saja. Kita colok dulu sini. Nah, kita ganti lampunya dulu nih, supaya lampunya terang. Lampunya masih model bawaan, biasanya agak redup. Nah, ini lumayan ada yang diganti kan, cepat. Nanti ya bila ini ganti lampu dua. Oh ya, masih model lama. Kita lanjut dari lampunya ya. Kita pakai lampu patromak aja. Ini sih lebih awet lampu ini. Lampu ini lampu super. Boleh, oke okay, ya. Durasinya memang cukup panjang. Sisiran. Ketika ku tanya mengapa, tapi tak kelapa. Ketika ku tanya kelapa mengapa, salah. Nantinya harusnya sih dibolongin dulu ya pakai itunya apa namanya. Nah, tapi kalau yang sudah berpengalaman boleh langsung begini saja. Lupa ini nggak kelapa ya, apanya nggak usah dikelapa. Ini udah beres. Kalau udah beres, masa di sini kan? Ngebor apa kayak tangga nih dan pemberakan bay. Digantung besok pakai hari Senin itu habis digosok mewangannya. Bantuan kamu kan ada di bawah. Bantuan apa ya? Serah.
ukurannya berarti 2 set ya? Iya. Iya. Kemudian lang ini apa nih? Sopek. Sopek. Biasa kirim di NT. Ekspres. Ekspres di NT. Oke, kita coba. Nyala ya, terang ya. Oke, terang ya. Kita cabut dulu. Oke. Kalau sudah cabut. Begitu aja. Ini sudah selesai. Kita tinggal ya. Kalau ini jadi orang lain kita kasih sisi lebih lah gitu. Ya, kalau tidak ya jangan maksa. Nanti ketemu di episode berikutnya. 7 juta masuk rekening. Oh ya, nanti saya proses. Ini selesai ini nanti saya proses semua. Nanti kalau ruangannya udah jadi, pindah depan di sini mah buat ruang keluarga. Tapi enggak apa-apa bertahap, karena dulu juga saya di Banjarnegara juga begitu bertahapnya. Tidak sekaligus. Jadi di sini jadi buat ruangannya. Oh, enak. Macam itu dah. Kita jadi kamar lah, kamarnya tas kurun pindah di sini ya tas. Ini si pendek sebelah sini. Ini kita udah nggak nyampe ke kopernya. Ini si pendek kan dipanjang loh. Warnanya biru dari saya ya, mustahil. Ini diganti, kasih dinamonya. Berarti main saya habis ya, nggak mungkin. Bukan ini dong. Oke, langsung masa buahnya. Sedap kata Dilan. Oh, serius juga nih apa nih? Toko nus ya? Hah? Apa aneh? Ini kecil saja ya. Kalibrasinya oke. Oke, kita langsung budaya di tempat ini. Oke. Kita langsung saja. Sat. Kita pakai ini. Wah, terbalik ini ya, kadang-kadang nggak ngerti ini orang di sini masa kalau habis makan ini terbalik. Nah, otomatis nanti pas dikencengin harusnya kencang malah dia kendor.
Transaksi via Shopee. Wah, ini blok-blok begini ya. Bisa kirim di NT Express. Blok begini nih, diceknya. Kirim di perkasa ini. Video sebelum dikirim dari Indonesia. Terima kasih. Oke. Kita ceknya di sini. Daftar aja. Sedang sepatunya udah gak kembali nih mas. Oke, sepatunya gak mau kembali, jadi suaranya gak
suara ada sepuluh ya. Bodirannya terlalu tebal itu jadi bunyi agak kencang, sok 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 gitu. Karena ini bodiran sudah ada di bawahnya, nah, itu. Ya, jadi wajar. Nah, itu. Kenapa, tapi maaf lah, apa batunya sudah agak gitu pak. Kalau ya, bodirnya. Oh itu tebal batu ya. Numpuk oke kita ganti aja suara dada ya. Sekaligus untuk kalian supaya sabar nonton videonya ya. Tonton sampai habis selama 1 jam. Kuota pakai kuota pendidikan. Gratis dari pemerintah. Saya pasang ini dulu skocinya ya. Deng. Dang. Ini kita pasang kembali aja ya. Kalau sudah dikumpulin, nanti kita kirim bautnya nanti pas mau dibungkus aja. Oke, kita jalankan, perhatikan. Oh iya, ini. Sepatunya sih memang sudah. Nah ini mau lepas. Nah ini lantai udah mau buka sepatu ini udah patah. Harusnya sih panas kalau misalnya dikasih telur tadi. Harus dikasih telur mas lebih. Aduh, netes lagi. Nanti sampai di sana berhenti lagi mesinnya. Gara-gara kena sensor. Beres. Dapat sudah kirim.